Hotel Mastaba Lubuk Linggau. Oke. Mastaba. Mastaba. Ya. Halo Mbak Ani. Kabar. Gimana? Iya. Ini adiknya Abi, Pak. Iya, Abi security kita. Ya kan? Adiknya Adi dong. Ini adiknya Abi security kita. Lima adik kembar. Jadi kita mau lihat ruang rapatnya. Yang paling kecil isi berapa orang? Tolong kain kuning kak. Oh itu dia. Ini pak. Ada liftnya ya kan sini kan? Ada. Itu di depan kalau ruang gitu. Yang gede kan? Tapi yang untuk kira-kira muat 100 orang? Oh, dan tiket bisa juga sini ya? Bisa, Pak. Kalau untuk yang Fly Komala bisa? Fly Komala yang Lubuk Linggau itu. Yang Fly Komala yang dari Lubuk Linggau ke sini bisa? Pesan. Oh. Ini bisa pesan tiket pesawat juga di sini? Oh, yang nomor ini ya? Kalau mau pesan ke nomor itu. Itu siapa nomor siapa ini? Nomor siapa dia? Oh dari itu sana. Gitu. Oh. Ya udahlah kalau urgensi. Masih. Ini langsung kita mau ketemu manajernya. Tunggu bentar aja. Masih di top. Oh iya, makasih. Yoi. Mana kalau melangnya? Oh iya Caca, benar sekali Caca di sini. Tapi banyak kan anak kecil ya. Kalau yang untuk orang dewasa? Ada itunya butterbungnya. Tapi panas dingin say, panas. Ada tuh harganya. Iya, bisa deh. Pesan sekarang loh, nanti penuh loh. Pak Nar, bawa apa itu? Hah? Ini apa Pak? Aku. Oh, Allah. Oh, ini kamarnya nih. Ini ada TV-nya kan? Tuh. Ini Junior Suite ya? Keren kan? Ini kelas Junior Suite Hotel Mastaba. Ada bathtub. Oh, bersih sekali. Ada TV LCD. Mas, waktu datang, Mas. Oke. Dan setiap kamar selalu ada
sediain sajadah dan Al-Quran. Mastabah Hotel Islami Syariah di Lubuk Linggau. Ini adalah kamar kelas junior suite. Di sini junior suite juga.